Pacaran atau enggak? Pacaran atau enggak? Dulu ngefans sama kamu. Sekarang enggak. Sekarang sayang. Oh. Hi, welcome back to my channel. And sekarang aku sama Devano, kita mau jawabin pertanyaan dari kalian. Akurat banget ya. Kita belum tahu masing-masing aku sih. Aku enggak tahu dia siapa. Aku belum tahu Naura. Naura belum tahu aku. SMP sama kamu SD ya? First impression-nya bocah gitu, gitu sih. Tapi pas aku lihat dia kayak oh. Oke, okay, gitu dong. Bisa? Iya. Iya. Terus ganteng enggak? Ganteng iya, ganteng. Aku enggak ada interest sama sekali terhadap dia. Very, kita verified ya. Status Instagram. Kita saling bantu, saling jaga ya, saling support, saling menyayangi satu sama lain. Ya, kita verified. Kita verified. Kalau aku, itu kalau nggak pulang sekolah, weekend. Tapi sebisa mungkin weekend. Soalnya nggak boleh ganggu waktu sekolah, karena aku juga udah mau UN. Harus balance juga. Aku banyak waktu buat ambil kerjaan sebenarnya. Tapi ya pasti pendidikan nomor pertama dong, ya kan? Menurut aku, Devano itu orangnya baik, seru, iseng, idealis, pengertian. Kalau Naura orangnya selalu senyum kalau dia lagi sedih atau lagi kenapa-kenapa pasti senyum. Habis itu dia tahu bagaimana caranya membahagiakan orang lain. Kayak misalkan sedih atau lagi apa, pasti dia kayak bisa mencarikan sesuasananya dengan baik. Amin, insya Allah. Amin. Itu maksudnya aku berharapnya begitu. Bukan, ini aku baru ngomong berharap begitu. Ya kan aku gitu jawabnya amin insya Allah. Iya, ya, makanya berharapnya begitu. Aslinya sih cuek, jutek, flat, tetap baik. Dia tetap orang yang paling aku favoritin. Pengen punya sesuatu yang itu dari penghasilan aku sendiri. Aku banyak yang belum kecapai kamu. Foto terakhir tuh wallpaper atau apa ya? Ngewajib. Aku beruntung banget kayaknya nih. Jadi promosi sekalian. Oke, siap. Spotify streams-nya menyimpan rasa. Ini aku sama Loving You. I remember. Moka I remember. Kamu? Punya aku lebih bagus. Hey Mambo. Mambo Italiano. Lagu-lagu indie pasti. Ya yeah, sama lagi malas banget ya nih. Banyak harapannya banyak banget. Menjadi orang baik, berpikir positif, selalu sabar dalam menghadapi apapun. Bagian orang tua, bagian teman, bagian semuanya, sama menjaga alam dengan baik. Aku 2002. Aku 2005. Dari 3 tahun. Iya, jangan lupa dibeli ya, Lizon Monday. Udah jualan, cuma dia malas kalau hari Senin, jadi... Jangan beli hari Senin. Jangan beli hari Senin, beli hari lain. Instagramnya namanya apa? Lizon Monday. Di follow, dibeli. Gimana, bagus Jo? Bagus, aku suka. Lihat dong belakang. Sejak kelas 3 sendiri, terus kelas 4 mau naik kelas 5 dimasukin ke Senayan. Awalnya kayak masih aku doang sama atlet-atlet yang lain kan. Terus tiba-tiba jadi banyak yang masuk itu karena aku taruh di YouTube, terus aku quit buat 2 tahun. Terus aku ikut lagi, tapi kayak udah lumayan kaku, terus aku quit setahun. Abis itu aku sekarang ikut lagi. Dulu ngefans sama kamu? Sekarang enggak. Sekarang saya. Siapa lagi sih? Siapa lagi? Tuh. Aku suka ngambek tiba-tiba tuh gara-gara dia. Itu tuh kayak anaknya tuh iseng banget gitu, jadi aku suka ngambek. Friendzone. All good thing is, aku gak pernah friendzone. Kalau teman mah teman aja. Kalau aku mah gitu. Tapi kamu pernah friendzone? No. Aku gak pernah, Ada kita punya baju samaan yang buat promo film dari Me and You. Kita yes. Punya Tosca sama yang pink. Aku juga masih punya konser dong yang dua tuh. Masih ada bajunya. Udah gak ada. Ini galeri Indonesia kayak. Aku lipet di lemari paling bawah. Aku pisahin.
nggak apa-apa deh. Fun-fun aja sih. Iya kan? Karena maksudnya kan bebas yang... gitu. Karena sejujurnya aku juga masih berapa umurnya? Aku masih 14, terus kayak dia juga baru nge-hit 17 kan. Jadi ya tetap pantauan orang tua dong pasti. Iya, harus itu dipantau orang tua. Mungkin kalau misalkan orang tua enggak bisa ikut jalan sama kita, mungkin kita ngabarin kita di mana gitu-gitu. Karena ngabarin orang tua tuh menurut Naura tuh itu paling penting. Iya, belum. Karena apapun yang terjadi sama kita nanti kan maksudnya yang tanggung jawab kan orang tua. Yep. Punya enggak fake friends banyak ya? Aku punya fake friend dan aku tahu. Tapi bagi aku kayak ya udahlah. Tapi aku juga punya sahabat-sahabat yang ngerti banget gitu. Jadi kayak enggak ada waktu buat fake friends. You? Ya, kalau aku juga lebih santai ngadepinnya. Enggak pernah peduli sama siapapun yang ada di belakang, yang penting maju terus ke depan. Sama aja sih. Haters sama fake friends sama aja. Biasa tuh haters kadang-kadang ada yang suka dekat dulu, kayak misalkan ngefans dulu sedikit-sedikit. Abis itu baru nanti kata-katain biar dijawab, pasti gitu sih. Kalau kalian mau caper, itu tuh gak usah keluarin kata-kata kayak gitu. Kan ada yang kalian lebih bagus, ya entah kalian apa menghargain karya-karya kita. Terus kita gak maksa kalian buat suka sama kita. Kita juga manusia, maksudnya kalau ada yang gak suka ya manusiawi. Kita juga manusia. Aku itu, nih pokoknya abis bangun, abis aku mandi gitu-gitu, aku sabu cuci muka pakai Nivea, abis itu aku pakai pelembab. Abis itu aku pakai serum bulu mata, ada bisa 2-3, abis itu eye gel bagian bawah. Terus malam juga kayak gitu, tapi biasanya kalau malam ditambahin sama rose oil. Kamu? Sikat gigi. Cuci muka. Skincare, sikat gigi. Skincare kamu apa? Gak ada lah. Gak pakai kamu. Pertama kali yang kenalin aku ke Pum dia. Selera kan juga jadi lumayan dengerin Pum. Iya, aku yang dengerin dia. Akhirnya aku di panggung nyanyi ya Pum. Abis itu kita makan malam sama Pum ya. Seneng gak? Ini berkat kamu tau. Seneng gak tapi? Seneng dong. Itu kado ulang tahun buat kamu tau. Ya. Hello. Hi guys, don't forget to watch 3 minute at the scenes. Yeah, go watch it. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Kita ada lagu Pum, lagu Rex ya. Rex. Oh, The Overtunes bicara. Datakan ke mana? Sesuatu di Jogja. Sesuatu di Jogja. Banyak banget sih lagu-lagunya. 1, 2, 3. Jogja. Jogja. Sesuatu apa? Total Barokah. Taman Siswa. Terima kasih Jogja. Iya, Jogja tuh banyak banget kenangannya. No, whenever the rezeki comes, bisa liburan ya liburan. Yeah. Right? Tapi ya sama keluarga juga. Yes, dong. Pasti dong. Kita kok liburan sama semuanya. Aku lagu itu, lagunya Boy Pablo, Losing You. Aku tuh gak tau Boy Pablo loh. Bohong banget. Serius. Kalau aku kan sukanya lagu yang indie-indie kayak Fortuet, Minty, Kusuk. Masa kamu gak tau Boy Pablo sih? Aku bener-bener gak tau sih. Dulu aku gitu tau. Enggak, yang menang yang duluan. Iya, gak ada gitu dong. Ini yaudah. Mau dibalik-balik nih. Ini duluan. Apa ya? Apa aja boleh deh. Beneran aku jawab. Di sekolah ada yang taksir gak? Ada ya, di sekolah ada yang taksir gak? Ayo. Masalahnya tuh, aduh! Iya, kakak kelas. Terus dia tuh kayak reno banget gitu deh. Cuek gitu? Iya. Tapi aku udah gak suka kok. Ada gak sekarang yang disukain? Ada. Aku dulu, aku ngomong gitu doang loh. Kalau misalkan aku kasih tahu buat apa? Karena jawabannya itu tidak menguntungkan kalian dan tidak merugikan kalian. Jadi apapun siapapun yang aku suka, ya kalian gak boleh kepo. Next question. Pacaran atau enggak? Pacaran atau enggak? Satu, dua, tiga.